Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Abang Miau. Okey, hari ini kita bersiaran di Ampang Point Merdeka Miau Championship, sebuah pertandingan kucing yang dianjurkan oleh Kelab Miau United yang mendapat tajaan penuh oleh majalah Social Pet dan juga makanan, produk makanan kucing Equilibrio yang juga dikenali dengan nama EQ. Okey, untuk makluman semua, untuk hari ini sebanyak 4 kategori dipertandingkan, iaitu Best Adult Open Long Hair, Best Household Pet Open Long Hair, Best Junior Long Hair dan juga Best Kitten Long Hair. Okey, bersama-sama saya sekarang ini pemenang bagi salah satu kategori. Jom kita berkenalan dengan beliau. Okey. Okey Kak, selamat petang. Okey, boleh kongsikan dengan kita dulu nama Kak, daripada mana, nama kucing, baka dan umurnya. Okey, nama saya Farah. Okey. Okey, saya dari Melaka. Okey, nama kateri kita orang Kapitan Maine Coon. Kateri, okay. Based dekat Melaka. Dan ini kucing saya, nama dia Kish. Dia dari Rusia, baka, baka Maine Coon. Breed Maine Coon. Umur dia 2 tahun setengah lah. Jadi macam biasalah, bila diumumkan sebagai pemenang, kita tahulah perasaannya. Of course lah, gembira bila kucing kita diangkat, dipilih sebagai salah seorang pemenang lah. Menang dalam kategori apa tu? Kucing saya menang dalam kategori Best Adult Long Hair. Long Hair, ya? Ya. Yeah. Okay. Kita nak tahu berapa lama akak dah masuk dalam circuit pertandingan sebelum ini? Okey, saya start join Fancy Cat. Boleh dikatakan start awal tahun inilah. Baru tak sampai setahun lah? Tak sampai setahun lagi. Okey, dalam tak sampai setahun tu dah berapa banyak kali menang? Okey, untuk kucing yang ini, saya mendapat Best Cat ni, kucing yang ini first time. Secara keseluruhannya? Yang dekat yang lain ada pernah jugalah dapat Best Cat juga. Ada berapa ekor? Adalah dalam 2-3 ekor lagi. Okay. So mungkin kita nak bertanya pula, kucing especially macam ni, saya rasa dia cepat stres. Ya, betul. Jadi mungkin akak ada tips pada mereka yang nak bela kucing baka ini, mungkin akak ada tips macam mana nak betulkan ke ataupun nak overcome dia punya stres. Okey, bila dia stres ke, kita apa ni, cuba hug dia. Okey, alih tumpuan dia lah. Lepas tu kita boleh bagi dia makanan ke apa ke. Kita ikut. Bila kita menyentuh soal pemakanan dia, rumit tak? Pemakanan dia tak rumit. Macam kucing saya, saya bagi dia raw meat dengan makanan kibbles lah. Itu sahaja. Okey, sebelum kita akhiri kita punya sesi ni, mungkin pada penggemar-penggemar atau pembela kucing yang nak masuk pertandingan sebegini, mungkin akan ada nasihat. Okey, buat yang nak baru masuk dalam ni, jangan risaulah pasal penjagaan kucing. Sebenarnya tak rumit. Bila kita faham kucing tu, benda tu tak jadi rumit. Tak kira baka apa pun, yang penting cuba dululah kan. Ya, kita kena belajar tentang sesuatu breed tu dulu. Tentang dia punya persekitaran dia, tentang breed tu sendirilah. Okey, itu dia tadi sesi temu bual saya bersama dengan pemenang bagi kategori Best Open Long Hair, ya. Yeah. Okey, sebelum tu sekali lagi tahniah saya ucapkan. Semoga yang ke depan ni dapat menang banyak lagi lah. Tengok muka dia tu, relax je. Okey. Baik. Okay.